Assalamualaikum. Nah, jadi kawan-kawan, kalian mau tanya apa tentang Medan? Mau tahu kok Medan? Tanya sama aku. Subscribe, ayo. Subscribe, ayo. Subscribe, ayo. Mantap. Jadi, kawan-kawanku, pala-palku, ya kan? Wak-wakku, hari ini aku kedatangan bintang tamu. Seru kali udah ini, pasti. Oke, nah kita akan panggil bintang tamunya. Masuk bintang tamu. Kenapa kau lagi sih buka YouTube aku, Neng? Kok kau bilang pula kami bintang tamu ini? Kesana mana? Kau ngapain kalian dua kesini? Ya kau yang ngapain di sini? Aku yang punya konten ini, bukan kalian bintang tamunya. Serah kau lah. Konten apa, Neng? Motok Medan. Oke, kita akan panggil kan bintang tamu yang sebetulnya, kawan-kawan. Kita panggil ya, bintang tamu. Singgara tulo. Horas Medan, Medan Horas, Horas Medan, Medan Horas. Singa cacara, singgara cacara. Raturira, sendore tundur. Kenapa suka-suka kak? Kau duduk. Tunggu Medan aku kan. Kita kan Medan kali udah. Betul kan? Seperti ini. Ulos. Salah, sarung, sholat nanti. Jadi kawan-kawan, perkenalkan ini Bang Ebel. Bang Ebel dari mana? Medan. Medan. Hah? Medannya di mana? Di Surian, Surian, Palangkaraya. Palangkaraya emang dekat Medan. Ada Bang. Dari mana Palangkaraya dekat Medan, Neneng? Dari kelen lagi. Kelen. Ini YouTube aku sama Oki. Ya Allah. Kenapa rupanya, ya kan Bang? Saya tahu Medan banget. Medan kali. Kapan kau tahu Medan dari mana? Ada. Apa? Bandara di Medan. Sultan Hasanuddin. Itu Makassar, Ebel. Aduh, ya Allah. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin tuh bandara. Medan ada bandara kan? Ada. Nah, itu Sultan Hasanuddin bandaranya. Bak di Medan Kuala Namu bandaranya, Ebel. Gila kau ya. Udah ganti ya? Kuala Namu itu dulu, Bang. Sekarang Sultan udah gila, kau udah gila. Iya, nih Bang Ebel dengarkan dulu. Ya udah ya. Bang Ebel, di Medan Bang Ebel makan apa? Duren. Aku pun durennya apa? Ini durennya, enak banget itu. Durennya tuh di daerah ini, Medan itu ada duren Ucok. Betul. Iya, Baba. Di mana? Kenapa Ucok Baba? Oke, berarti kalian merasa paham Medan? Ih, Medan kali. Oke. Di manalah duren Ucok? Di jalan manalah dia? Daerah apa? Pancing. Salah. Di mana? Pancing, Bang. Ih, mania. Pancing. Mania. Kan itu benar kan? Neng, daerah mania, Bang. Iya, Neng. Kau kenapa lah udah tiba-tiba mau ada bintang, bintang tamu? Kenapa ngajak bintang tamu kau? Kenapa rupanya? Ini kan YouTube aku lagi. Ini kan channel. Tapi kan ini kontenku. Katanya kan yang tahu Medan, kontennya tahu Medan kan? Aku pas kan? Banget saya, Bang. Tahu lagi pas banget deh, gila kau. Orang dua ini enggak tahu ya tahu Medan. Iya udah daerah mana Duren Ucok itu daerah mana? Pancing. Pancing. Ada itu tempat kalian pancing ya? Ada emang. Iya. Di situ ada orang jualan rokok di situ. Betul. Nah, emang betul. Orang Medan asli kan dia? Emang. Siapa namanya? Ucok kan? Bukan. Siapa? Saludin. Ih, kau bukan itu. Itu oh mungkin adeknya itu. Agus. Agus ya benar itu. Agus mana nih? Ada dia lahir di Binjai. Oh, aku tahu Binjai. Iya. Terus tahu kali kan? Tahu kali Bang Ebel ini. Binjai. Enggak Agus mana lagi? Agus Sidempuan. Iya benar itu. Temannya lah. Tahu kan? Ya. Tapi kau bilang guru, Neng. Guru. Ya kenapa rupanya kalau dia jualan rokok sampingannya itu? Hah? Salah. Neng. Apa? Ih, kalau kau ya Neng ya. Enggak ngerti aku nengok kau, Neng. Apa maumu? Mau ku memberitahu bahwa kami bahwasannya kami Medan banget. Medan kali. Medan kali. Kan kau salah. Kau salah. Makanya banget di Medan. Karena ini lagi di Jakarta.
ini lagi di Jakarta, jadi Medan kali banget. Hah? Kapan lah kau terakhir ke Medan? Kalau memang lah kau Medan kali. Di. Ih, kau tahu di kapan kok? Di. Kapan kok? Kapan Bang? Minggu kok. Mana tahu aku. Ya kita ke Medan. Medan minggu kemarin kan? Minggu kemarin saya ke Medan. Tapi itu memang sudah terlahir memang anak Medan saya. Iya, udah. Jadi kau paham? Paham Medan lah. Oke. Hotel ya. Main hotel kita nih ya. Aku tahu itu, Medannya itu. Di depannya ada itu, ada mall. Ya hotel apa dulu? Hotel Danau Toba terletak di jalan apa? Ayani. Ayani, ada nama jalan Ayani di sana. Ahmadiyani. Ahmadiyani, ya? Jalan di situ. Di jalan Ahmadiyani. Jalan Ahmad. Pasti setiap kota ada. Jalan mana? Imam Bonjol. Imam Bonjol kan berteman sama Ahmad Yani. Yaudah, bakso. Nah. Tahu sekali aku bakso. Nah, iya. Amat di mana? Bakso Amat? Iya. Di ini Dokter Masuk. Dokter Masuk. Ah, ya benar. Dokter Masuk sama kan. Dokter Masuk, Bang. Dokter Masuk. Dokter Masuk. Neng kau aja Neng udah buat sakit kepalaku. Kenapa yang kau undang Ebel? Kan kita main judi bareng kan, Bang? Medan kan kita main. Pal-pal pula kau. Pal-pal pula palmu. Pal-pal pula kau palmu itu. Orang kau ini enggak tahu. Kita sering minum tua di kedai kan. Ih, mana lah tuanya yang enak yang ada belutnya? Di ini yang lihat dekat pantai. Katanya dari mana Medan ada pantai? Ada di Pangkal Susu. Nah, di Pangkal Susu. Pangkal Susu. Jauh kali kau ke Pangkalan Susu ya Neneng. Nah, Pangkalan Susu udah mau ke arah Aceh sana Neng. Kenapa rupanya kita emang traveler? Kasih tahu lah, Le. Le. Anjing kan, ampun kan. Ini kan YouTube-nya biar ada informasi ke orang tentang kota Medan. Jangan asal-asal nanti besalah orang ke Medan. Orang mau nonton di moto ke Medan. Jadi kalau seandainya aku mau ada ke Medan nonton channel ini. Channel ini. Ya, jadi nonton lah ini. Emang betul kali. Ini memang Medan kan. Nanti ku pecahkan kepala kau, Bel. Aku gak mungkin kau kan, Neng. Bel, ini ku belah kepala kau. Kau kok asal, kau kapan kau coba ke Medan terakhir kali? 3 hari Medan. Kan? Mabang apa kali. Kan? Betul dia orang Medan kali. Bang Ebel lahir 3 hari di Medan orang Medan kali. Kenapa rupanya? Kau berapa hari di Medan? Aku lahir di Medan kami ini kan. Hah? Bohong. Yaudah, ya udah ini istilah Medan. Oh iya. Istilah Medan nih kalau memang tahu tarte apa? Pan. PKS. Itu partai. Itu partai. Ini tartik. Bilang tartik. Tartik. Oh, tartik ya. Wah, kau salto belakang tartik. Aku kalau enggak cewek kau. Pala apalah? Pala. Pala itu buah pala yang buat pala bumbu. Ini, Bang. Itu pala. Tartik itu, tarik tiga. Oh iya. Cabe-cabean. Jakarta mah cabe-cabean. Kita kan sempat tartik di Medan sana kan. Pala itu kesel. Nih, pala aja aku nengok kau. Kesel aja aku sama kau. Pala gitu. Aku pun. Aneh, aku pun ya. Apa? Tadi kau udah salah kau. Aku pun pala sama kalian dua. Kau yang salah. Apa palamu? Apalah kau pengen tes teh? Teh tarik. Astagfirullahaladzim, Ebel. Mati lah. Mati. Ku remote kau ku suplai. TST apa kepanjangannya? TST, aku tahu aku. Campur suplai, Ebel. Apa? TST apa? TST ini. Teh, susu. Kental. Teh susu telur. Nah, betul. Betul. Kurang apa lah, kamerong ada sate di sana. Sate apa? Di mana-mana pun ada sate. Medan, sate ini, Bang Kerang. Saya nah, tahu orang Medan asli. Iya, enak sate kerang. Enak banget. Di mana kau waktu itu makan, Bel? Haji Usman. Hah? Haji Usman ada? Ada. TSC Pak Haji anjing. Tapi bukan Usman nama dia. Jangan kau tebak-tebak. Yang ada TSC Pak Haji aja, tapi enggak tahu kan sampai sekarang ini siapa nama hajinya. Kenapa? Baru ditanya kan sama Bang Ebel. Kalau memanglah tahu kau TSC orang kalau orang Medan kau TSC Pak Haji itu di jalan apa? TSC Pak Haji di dekat kebun bunga. Oke, ini istilahnya nih. Duh, aku tadi di situ di kompas sama preman, apa itu istilahnya? Di kompas itu apa? Dipukul. Di mob. Hah? Di mob. Di kompas kan. TV lah. Hah? Masuk di kompas TV. Bukan kompas TV bel motor. Si Pauli sama aja sama kalian, enggak paham Medan. Kau kemarin kau bilang
kau udah paham kali kau jalan-jalan di Medan. Iya, paham kan, kawan-kawan. Di mana aja lah jalan-jalan Medan? Aku. Apa aja lah? Ayani. Ini aku tahu. Kebun binatang buaya. Kebun binatang buaya. Kebun binatang buaya. Kebun binatang buaya. Buaya putih, buaya putih. Wawa kau nasi goreng. Buaya putih ada enggak aku tanya? Ada. Buaya putih ada. Di situ ada buaya putih. Ada. Itu namanya bukan kebun binatang aja, buaya. Coba kau jelaskan lah. Kau katanya Medan kali udah. Mereka kau belah dadaku nih Medan. Di sini. Dari mana lah kau Medan? Apa marga kau? Si kurang. Kurang memang kurang kurang margamu ya, marga baru kau ya, marga baru kurangmu. Kau dari mana rupanya? Aku memang aku di sini sendirian yang Medan kau. Iya, dari mana lah kau? Aku kan udah kubilang berkali-kali pasar 9 Tembung. Pasar 9 Tembung. Kau bel aku bang buat itu bang Tembung juga kau kan? Bukan, dari mana lo? Sumur batu, aku sumur batu. Apa? Sumur batu. Sumur batu daerah mana? Ada di Medan sumur batu. Ada sumur batu. Ada sumur batu. Di dekat Kuala Namu ya. Iya, dekat sampingan Kuala Namu itu sumur batu. Iya. Kalau memang lah kau dari Medan, ada bukti-buktimu kau pernah tinggal di Medan? Ada nanti ku tunjukannya kawan-kawan kita bukti ada. Di Medan. Nanti bisa selanjutnya. Oh iya. Kita bakal menunjukkan kawan-kawan kalau aku Medan kali udah. Kalau aku memang darah Medan. Kali udah dengerin kalian dari tadi tentang ngomong kemana-mana. Sekarang kita kasih kalau memang kalau memang Medan. Orang di Medan kali. Oke. Okay. Masih nggak percaya sih kawan. Iya, nggak percaya. Oke. Okay. Tadi kan kita betul ya Beria. Ini loh dari tadi. Oke, okay, iya betul. Nih kalau seandainya kami sebutkan nama lah. Satu tempat. Apa ya. Yang kalian pikirkan ya? Apa ya. Yang kalian tahu sama tentang tempat ini? Kalau aku bilang Teladan. Kesana yuk ke Teladan. Teladan itu ya adalah orang yang pintar. Teladan itu stadion. Stadion Bang Ewel. Stadion di mana? Stadion Teladan. Kalau stadion itu kan tempat berlari. Astaga. Itu tuh stadion Bang Ewel. Aku kan PSM sekali. Stadion itu tempat orang berlari, Nenek. Gak ada orang lari jogging, berjoging-jogging mania, itu Teladan. Gak boleh orang jogging di situ. Itu kan tempat pemain bola. Kau cemarnya. Neneng, di situ tempat berlari-lari, Neneng. Enggak, gak boleh Bang Ebel, itu tuh gak dibuka buat umum. Lih, kata siapa? Ih, emang ini. Saya ini enak Medan banget, Neneng. Aku PSM sekali. Teladan jadi tahu ini kamu ini. Tahu kasih tahu ya buat Neneng. Apa? Teladan kan? Itu tempat orang berlari berjoging. Di situ. Teladan itu stadion PSMS. Kacau Neneng. Iya, yang kacau kemana ya kau? Bukan orang Medan sekali nih. Tahu dah kau bukan Medan, kau penipu kau sana. Aku maaf ya kawan-kawan. Orang Medan aku ya. Enggak. Aku di sini yang Medan kali udah. Bang Lolo, Bang Oki enggak? Subscribe, ayo. Mantap.